gitu ya. Jadi ada serangkaian prosedur. Setelah ini saya sampaikan prosedurnya apa saja. Nah, semacam menetapkan H0 itu berarti apa, H1 itu berarti apa, kemudian kriterianya apa. Ketika H1 diterima, alfanya harus berapa? Harus di bawah 0,05 misalkan. Ketika H0-nya diterima, H1 ditolak, maka kriterianya adalah lebih dari 0,05 misalkan semacam itu. Nah, itu adalah prosedur-prosedur dalam penentuan hipotesis. Ini ya. Jadi prosedur itu dengan tujuan untuk memutuskan. Jadi ada keputusan. Nah, kalau sudah ada keputusan ini namanya deskriptif inferensial. Nah, di dalam deskriptif inferensial itu ada pengujian hipotesisnya. Pengujian hipotesis itu menerima atau menolak suatu hipotesis dari parameter populasi. Itu ya. Saya lanjutkan. Nah, pasangan hipotesis, ingat-ingat, pokoknya ada H0, H1, atau HA. Ingat-ingat, pokoknya yang 0, ini adalah yang tidak ada perbedaannya. Ini sudah saya sampaikan di statistika non-parameter juga. Atau mungkin di statistika parameter Pak Anas sudah menyampaikan juga pastinya. Ini hipotesis, itu artinya tidak ada perbedaan. Pokoknya tidak ada. Ingat-ingat, pokoknya yang 0 itu adalah tidak ada. Maknanya tidak ada. Tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, dan pokoknya yang tidak ada adalah H0. Kalau yang H1 berarti lawannya dari H0. Adanya perbedaan, adanya pengaruh, adanya hubungan. Nah, itu kalau H1. Ingat-ingat ya, itu maknanya. Kemudian bentuk rumusan hipotesis itu bisa dalam bentuk deskriptif. Kalau bentuk deskriptif itu dia langsung jumlahnya ini tanpa ada pengujian diterima apa namanya H0 atau ditolaknya H1 tidak perlu. Kalau yang hipotesis deskriptif, misalkan produksi jagung ya, seberapa tinggi produktivitas jagung di desa Mijo misalkan 80 ton misalkan 80 ton per hektar misalnya misalnya. Nah, ini berarti ya 80 ton ini adalah hipotesis deskriptif. Jadi dia mendeskripsikan saja sudah pasti nilainya 8 tanpa ada pengujian 8 ton ketika H0 diterima tanpa begitu. Itu namanya hipotesis deskriptif. Tapi sini paham ya? Ini mudah kan? Kemudian yang kedua, ini hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif itu membandingkan. Ini juga sudah saya sampaikan di non-parametrik. Ada bentuk deskriptif, ada pengujian komparatif, ada pengujian asosiatif. Yang kedua ini komparatif. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif. Ini dia komparatif itu sebagai perbandingan. Apakah ada perbedaan produktivitas jagung di Situbondo dan di Probolinggo misalkan. Nah, semacam itu adalah perbandingan, membandingkan apakah ada perbedaan nilai matematika di kelas A dan di kelas B misalkan. Nah, itu adalah komparatif. Nah, misalkan nih contohnya lagi, apakah ada perbedaan efektivitas trout dan cantrang, ini terkait perikanan atau efektivitas teknologi apa nih, tanam konvensional dan jajar legowo misalkan. Nah, itu namanya hipotesis komparatif. Kita bisa menganalisisnya dengan membandingkan mana yang lebih efektif, mana yang produksinya produktivitasnya lebih tinggi, mana semacam itu. Apakah ada perbedaan? Nah, ini jika tidak ada perbedaan maka H0-nya diterima, tidak ada perbedaan. Artinya kalau H0 itu rata-rata di situ Bondo, produktivitas di situ Bondo dan rata-rata di produktivitas di Probolinggo itu sama dengan. Bisa dipahami ya sampai sini ya.
Bisa, Pak. Ya. Insya Allah. Nah, kemudian HA ini terjadi ketika ada perbedaan. Jadi tidak sama dengan rata-rata dari produktivitas di situ Bondo dan produktivitas di Probolinggo itu tidak sama dengan. Nah, cara berpikir terkait hipotesis di statistika inferensial ini tidak kemudian produktivitasnya ini misalkan 10 dengan 10. Tidak harus sama persis seperti itu. Jadi ini misalkan bisa 10, ini bisa 15. Tapi bisa sama dengan. Itu yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maksudnya itu kalau kaitannya dengan statistik inferensial itu kaitannya dengan stokastik. Jadi dia bukan matematika murni macam itu. Sama 10 sama dengan 10. Kalau tidak sama dengan 10 berarti ya tidak sama dengan masuk di A. Tidak seperti itu. Jadi kayak tadi saya contohkan kelas A itu nilai si A 85, si B 90. Kalau misalnya matematika 85 dengan 90 sudah pasti sama. Tidak sama kalau di matematika. Tapi secara stokastik bisa jadi itu sama. Karena itu dia masuk dalam satu kelompok yang sama-sama nilainya A. Semacam itu. Itu cara berpikirnya semacam itu. Jadi di dalam stokastik itu ada kaitannya dengan mu. Mu itu rata-ratanya di tengahnya itu. Kemudian ada sebarannya, varian. Ada namanya varian. Varian itu kayak apa ya, kayak istilahnya varian roti gitu kan. Varian ada varian rasa A, varian rasa B, dan seterusnya. Kalau dikaitkan dengan statistika, varian itu variasinya, keragamannya. Jadi seberapa besar penyebarannya. Jadi dari sekian data, misalkan 30 orang ya, rata-rata dari 30 orang itu di tengahnya. Kemudian variannya itu adalah sebarannya. Data itu tersebar seberapa jauh. Ada yang misalkan rata-ratanya 30 ton misalkan. Sebarannya ada yang mungkin 10, ada yang sampai 50, ada yang 70. Nah itu sebarannya dari 10 sampai 70, sebaran datanya itu adalah variannya. Paham maksud saya ya? Nah itu. Kemudian ada nanti perhitungan standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari varian. Akar kuadrat dari varian. Bedanya apa? Varian itu ya sebarannya. Mereka mirip. Varian dan standar deviasi ini mirip-mirip. Kalau varian itu sebarannya. Seberapa jauh sebaran datanya. Kalau standar deviasi, itu seberapa banyak jumlah yang berbeda di antara data-data itu. Nanti setelah ini kita belajar ngitung manualnya seperti apa caranya. Itu ya, jadi cara berpikir hipotesis di sini itu secara stokastik. Jadi dia nilainya 10 dengan 12 bisa juga masuk dia sama dengan. Karena kaitannya dengan varian tadi. Kalau dia variannya kecil, berarti dia dia semakin di apa namanya? Di dalam lonceng itu saya gambarkan ya. Analoginya seperti ini. Kan kemarin saya sampaikan seperti ini. Ini sebarik ini adalah rata-ratanya di sini mu-nya. Nah, sebaran datanya itu di sekitaran ini. Ada yang di sini. Nah, itu. Ini kalau sebaran datanya semacam ini. Kalau sebaran datanya semakin semakin kecil, variannya semakin besar, berarti dia semakin landai. Dia semakin landai seperti ini. Sebarannya semakin tersebar banyak luas. Kalau semakin sempit, variannya semakin kecil, berarti dia bisa seperti ini. Nah, dia hanya tersebar lebih dekat dengan rata-ratanya. Bentuknya semacam ini. Itu secara konsepnya semacam itu. Varian, deviasi, standar deviasi. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi ini. Ya, Pak. Jadi ketika H0 diterima, itu artinya rata-rata dari produktivitas di situ Bondo itu sama dengan rata-rata di produktivitas di Probolinggo. Artinya rata-ratanya ya
Nanti menggunakan analisis besar, misalkan analisis korelasi atau uji T tes, perbandingan T tes, semacam itu. Kemudian ini contohnya lagi, kalau HA diterima berarti ada perbedaan. Nah, perbedaannya nanti kaitannya dengan tadi, ada kotak yang saya gambarkan tadi, kotak di PPT sebelumnya. Nah, dikatakan berbeda jika dia benar-benar tidak menyentuh kelompok satu dengan di Situ Bondo dengan di Probolinggo. Ini jaraknya memang benar-benar tidak saling berhimpitan di sini. Kalau meskipun di sini rata-ratanya berkisar antara ini, dia berhimpitan sedikit ini, berarti nanti kesimpulannya HA 0. Jadi dia tidak ada bedanya, karena perbedaannya tidak signifikan. Ya benar berbeda, tapi tidak signifikan. Paham ya maksud saya? Kalau nilai 81 dengan 82, kalau secara matematika kan jelas-jelas berbeda, tapi bedanya tidak tidak signifikan. Meskipun berbeda, tapi bedanya tidak signifikan karena ya sama-sama nilai A, nggak ngaruh ke dia kemudian berubah nilai B tidak. Nah, semacam itu. Kayak apa ya? Apa ya, solusi apa gitu ya, misalkan memberi solusi. Tapi solusinya memang ada perbaikan sedikit. Tapi perbaikan itu tidak tidak ngaruh signifikan. Nah, itu namanya nanti ya semacam itu. Jadi kaitannya dengan ini, nanti ada perbedaan secara signifikan atau tidak. Makanya istilahnya berbeda secara signifikan, ada signifikannya. Berpengaruh secara signifikan atau tidak. Nah, semacam itu. Makanya nanti bisa juga angka itu berbeda, tapi bedanya itu tidak signifikan. Nanti kesimpulannya adalah berbeda secara signifikan atau tidak. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Macam itu. Itu ya, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga ini ada hipotesis hubungan terkait asosiatif. Asosiatif ini semacam hubungan atau juga pengaruh. Jadi dia selain deskriptif dan selain perbedaan. Kalau tadi kan deskriptif, dia hasilnya saja langsung berapa tanpa diuji hipotesis. Kemudian komparatif itu tadi membandingkan, perbandingan perbedaannya apa. Kemudian asosiatif ini lebih kepada hubungan, hubungan dan pengaruh. Apakah ada hubungan produksi, apakah ada hubungan produksi dengan cuaca, apa namanya, produksi atau apa, iklan dengan penerimaan perusahaan, misalkan hubungan. Kemudian pengaruh, apakah ada pengaruh tingginya curah hujan terhadap produksi jagung, misalkan. Nah, itu adalah contoh-contohnya semacam itu. Nah, hipotesisnya juga sama, rumusannya adalah HA0 adalah berarti tidak ada hubungan. Ingat-ingat, pokoknya yang HA, H1 itu adalah ada hubungan. Kalau HA0 tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan berarti P-nya ini adalah sama dengan 0. Hasilnya ini sama dengan 0. Tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan berarti tidak sama dengan 0. Ini untuk rumusan hipotesisnya, perumusannya. Kemudian yang ini pengaruh juga begitu. Sama. Lanjutkan. Nah, kemudian terkait arah uji. Arah ujinya itu ada two-sided test atau di SPSS atau di istilah analisis lainnya two-tail, dua ekor semacam ini. Ada one-tail, ada one-sided test atau one-tail. Yang ini two-tail, two-sided test ini, nah, semacam ini. Nah, bentuknya yang saya sampaikan kemarin, bentuk lonceng ini akan sering kita temui di mata kuliah yang semacam statistika, ekonometrika, perhitungan-hitungan, analisis-analisis terkait pengujian inferensial akan sering kita temui bentuk semacam ini. Ini daerah penolakan H0 dan ini daerah penerimaan H0 di sini. Nah, bentuknya yang one set test ini satu arah berarti ya dia posisinya sebagian tidak keduanya. Nah, karena ini kan keduanya. Itu ya. Ini terkait
arah arah ujinya, arah uji hipotesisnya. Kemudian ciri-ciri hipotesis itu ada hipotesisnya harus menyatakan hubungan. Jadi antar variabel itu yang menyatakan, secara teorinya menyatakan hubungan. Kemudian hipotesis harus sesuai fakta, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan teori-teori itu ya. Kemudian harus dapat diuji. Itu hipotesis. Ada pengujian. Kemudian hipotesis sederhana, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Ini syarat-syarat untuk ciri-ciri hipotesis yang baik. Kemudian ini adalah prosedur pengujian hipotesis. Ini sekilas saya sampaikan. Setelah ini kita masuk di analisis korelasi. Minggu depan sudah praktikum luring. Pertemuan pertama sepertinya ini korelasi. Nah, ini saya sampaikan dulu di perkuliahan agar nanti juga mengikuti di praktikum. Tapi nanti ini katanya misalkan nanti di perkuliahan belum disampaikan, tapi di praktikum sudah disampaikan tidak masalah. Karena ini kejar tayang, jadi tidak harus menunggu di perkuliahan selesai baru praktikumnya, tidak. Nanti berjalan beriringan karena kondisi COVID ini. Sehingga teman-teman itu ditarget sebelum Ramadan atau seperti apa ya kemarin arahannya dari pimpinan. Sudah berakhir untuk luringnya sepertinya. Ya nanti ada disampaikan lagi di praktikumnya, ada yang menyampaikan terkait itu. Ada informasi siapa yang datang luring di pertemuan pertama, siapa yang daring, siapa kemudian rolling di pertemuan kedua siapanya, nanti itu yang mengatur semua dari lab. Jadi informasinya harap diupdate nanti. Ini ya. Kemudian saya lanjutkan prosedur pengujiannya. Prosedur pengujiannya ini pertama tentukan formulasi hipotesisnya. Nah, itu tadi formulasi hipotesisnya adalah H0 berarti apa, H1 berarti apa. Setelah ini saya sampaikan satu persatu. Tentukan taraf nyatanya, signifikansinya pada level taraf berapa, taraf kesalahannya berapa persen, 1% atau 5% atau 10% gitu. Setelah menetapkan itu, baru tentukan kriterianya. Nanti kriterianya baru bisa ditetapkan. Ketika H0 diterima, berarti taraf kesalahannya berarti di atas 0,05, taraf kesalahannya 5%. Kalau karena sudah ditetapkan di awal ini, misalkan 5% ya. Kemudian H1 atau HA itu diterima, berarti harus di bawah 5% taraf kesalahannya. Itu kriteria-kriterianya. Kemudian menghitung nilai uji statistiknya, menghitung menggunakan analisis uji t-test, analisis of variance, kemudian analisis apalagi misalkan korelasi, regresi, nah itu di sini hitung, menghitung. Setelah menghitung itu baru nanti menarik kesimpulan. Kesimpulannya, oh ternyata hasil uji T-nya nilainya sekian, adjusted R-square-nya diperoleh sekian, uji F-nya sekian, koefisiennya sekian. Sehingga itu kesimpulannya. Itu ya, ini yang pertama, poin pertama nih, tentukan formulasi. Menentukan formulasi hipotesis, itu hipotesis nol itu dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Nah, rumusan hendaknya H0 itu yang ditolak. Secara lazimnya, secara ketentuan secara umum itu ya H0 yang ditolak. Sebaiknya kita mengikuti itu saja. Kemudian H alternatif H1 atau HA itu lawan dari hipotesis 0. Jadi sesuatu yang diterima misalkan. Ini yang sesuatu yang ditolak. Tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, nah itu H0. Kita tetapkan dulu formulasinya. Nah, sehingga kita bisa membuat formulasinya seperti ini. H0 itu ketika Q1 dan Q2 itu sama dengan HA, Q1-nya lebih bisa lebih besar daripada Q2, atau Q1-nya lebih kecil dari Q2, atau juga Q2 sama tidak sama dengan, gitu saja juga bisa. Nah, itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Allah bisa, Pak. Nanti kalau ada yang dibingungkan langsung tanyakan saja biar tidak tertinggal materi nanti. Kemudian yang kedua, ini contoh masih pertama, ini menentukan formulasi hipotesis, contohnya semacam ini. Pengujian
Ini perikanan ya, saya ambil contoh di slide perikanan. Nanti setelah ini saya ambil slide saya sendiri, ini dari saya ambil dari umum terkait hipotesis. Nah, pengujian bubu kayak apa ya, pengujian efektivitas misalkan, pengujian produksi jagung konvensional dengan yang cacar legowo misalkan. Apakah ada perbedaan efektivitas, mana yang lebih efektif misalkan. Sehingga kita membuat hipotesisnya, ini menentukan hipotesisnya, formulanya ini. H0-nya berarti konvensional, teknologi konvensional sama dengan teknologi cacar legowo misalkan. Itu kalau H0. Ini belum kita menetapkan mana yang diterima H0 apa. Satu belum. Tahap pertama itu menentukan ini dulu, formulasinya ini dulu. Itu cara berpikirnya. Nanti kalau menulis skripsi dan sebagainya itu harus sesuai runtun seperti ini. Di metodenya nanti H0 seperti apa, H1 apa. Kalau terkait di pengujian inferensial. Itu ya. Baru nanti menetapkan kriterianya, kemudian baru nanti metode uji analisisnya apa saja. Macam itu. Ini kemudian kalau HA diterima, HA itu maksudnya HA adalah konvensional, tidak sama dengan cacar legowo, atau konvensional lebih efektif daripada cacar legowo. Nah, semacam itu. Pokoknya yang tidak sama dengan itu kita taruh di pengertiannya di HA atau H1. Kalau H0 itu yang sama dengan, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, tentukan taraf nyatanya, signifikansi levelnya. Taraf kesalahannya berapa? Nah, taraf nyatanya ini adalah toleransi dalam menerima kesalahan. Toleransinya kita tetapkan. Kita bisa menerima taraf toleransi berapa? Kalau di agribisnis, 10% masih bisa. Kalau di jurusan lain, seperti kedokteran dan sebagainya, yang keilmuan kedokteran gitu ya, terkait dengan kesehatan manusia, nyawa manusia itu ya sebaiknya taraf kesalahannya seminim mungkin. Jadi misalkan taraf kesalahannya cuma 0,00 berapa. Kalau taraf kesalahannya besar 10% kayak di agribisnis, sosial dan sebagainya itu ya kemungkinan besar nanti nyawa bisa melayang, bisa mati gitu ya kalau kalau salah salah pengujian. Nah, kalau di dunia agribisnis kaitannya dengan sosial humaniora. Jadi meskipun secara eksak kita menganalisis hitung-hitungan eksak, IPA dan seterusnya gitu ya. Tapi kaitannya objek yang kita amati adalah kaitannya dengan sosial. Objek IPS. Jadi ya agri sebenarnya gabungan IPA IPS juga. Jadi secara eksak kita menghitung juga, tapi objek yang kita teliti adalah produsen, konsumen, itu kan sosial, humaniora. Jadi kalau semacam pengujian yang perilaku konsumen, perilaku produsen itu bisa taraf kesalahannya kita diterimanya sampai 10% pun bisa. Tapi kalau mau pakai 5%, pakai 1% juga lebih bagus. Kita tetapkan di awal, mau taraf kesalahan berapa persen? 1%, 5%, 10%. Atau bisa juga dalam penelitian, berkembangnya penelitian, dia itu memberikan bintang-bintang. Jadi bintang 3 itu taraf kesalahannya 1%. Yang taraf kesalahan 5% dikasih bintang 2. Yang taraf kesalahan 10% dikasih bintang 1. Nah, itu di uji T-nya itu semacam itu. Coba setelah ini amati di jurnal, artikel-artikel penelitian yang kaitannya dengan uji referensi. Jadi pertemuan ini fokus ke korelasi dulu. Minggu depan ke regresi sederhana, kemudian regresi berganda, kemudian ada regresi binary logistik, kemudian uji asumsi klasi, nanti satu persatu ada 4 item itu, normalitas, heterogenitas, multikolinearitas, atau korelasi itu di pertemuan berikutnya. Setelah itu nanti ada simultan, ada two step, less square, dan sebagainya, itu nanti kita bahas satu persatu. Nah, minggu ini kita fokus ke korelasi dulu. Nah, ini besar kesalahan ini kita tetapkan. Nah, semacam itu di tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, setelah menetapkan taraf kesalahan, baru kita bisa membuat kriteria pengujian.
Kriteria pengujiannya ya ini. Tadi di awal kan formulasinya sudah, kemudian kita tetapkan misalkan 5%, misalkan alfanya 5%. Maka H0 diterima jika Z0 kurang dari atau sama dengan Z alfanya, alfanya ini. Seperti itu ya. Jadi kurang dari 5% misalkan. H0 ditolak lebih dari 0%, 5% misalkan. Nah, semacam itu. Ini pengujian itu berbeda-beda, tergantung metode analisisnya. Kalau kita mau menganalisis korelasi, regresi, dan seterusnya, itu taraf kesalahannya diterimanya itu harus di bawah 0,05 atau di bawah 0,1 atau taraf kesalahan 10% itu, seperti itu. Tapi kalau pengujian pengujian lainnya ada yang harus malah di atas 0,05, harus di atas 5%, itu juga ada. Jadi tidak melulu harus di bawah, tidak harus di bawah 5% atau juga tidak harus di atas 5%. Jadi tergantung penelitian. Maksud saya ada yang semacam itu. Jadi teman-teman nanti akan menemui itu. Itu ya, dan tergantung analisis, analisis metode analisisnya. Analisis apa? Uji normalitas misalkan harus di atas berapa persen, 5% atau berapa. Kalau di bawah 5% malah tidak signifikan. Semacam itu. Tapi yang korelasi malah signifikansinya harus di bawah 5%. Kalau di atas 5%, maka tidak ada hubungan, tidak ada korelasi. Nah, semacam itu. Itu ya. Itu nanti tergantung alat alat analisisnya, metode analisisnya apa. Ini saya sampaikan terlebih dahulu nih untuk cara menulis kriterianya, semacam ini. Kemudian contoh lagi nih, H0-nya itu mu-nya tidak sama dengan ini, mu dari O, 0, apa ini, lambangan X1. Nah, kriterianya semacam ini. Nah, ini ya, bisa dipahami ya. Kriteria itu berbeda-beda tergantung alat analisisnya. Kemudian yang keempat, menentukan nilai uji statistiknya. Mau menguji statistik, dan ini berbeda-beda. Mau uji, misalkan ini ada simpangan baku, kemudian ada uji korelasi, ada uji regresi, uji partial least square, two step least square, dan seterusnya. Tergantung rumusnya masing-masing ke tahap ini, tahap keempat. Tahap setelah tahap keempat, telah mengetahui menghitung rumus ini dan sebagainya. Di statistika parametrik dan parametrik non parametrik pun kita sudah belajar cara menghitung itu. Kemudian setelah menghitung, kemudian baru membuat kesimpulannya. Membuat kesimpulan ini merupakan penetapan kesimpulannya. Kesimpulannya penolakan H0 ataukah penolakan H1. Jadi misalkan korelasi H1-nya diterima, H0-nya ditolak, sehingga kesimpulannya adalah ada korelasi, ada hubungan antara X1 dengan X2. Nilainya adalah positif yang sangat kuat. Misalkan semacam itu. Itu ya. Dari hipotesis ini bisa dipahami ya. Setelah ini saya masuk ke materi korelasi. Enggak ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya. Presensinya diisi juga boleh. Sambil menyimak di SDM sampai jam setengah 10, tenang aja, masih lama. Tapi zoom-nya ini, oh sebentar. Zoom-nya nanti nggak sampai full 3 SKS 3. Saya sampaikan selesai materi korelasi ini, kemudian nantinya ada tugas. Tugas yang dikumpulkan sampai jam setengah 10 nanti. Nggak banyak. Tugas kelompok saja. Sebentar. Bisa sampaikan korelasi ini. Saya lanjutkan ini. Katanya kelihatan ya. Kalau korelasi itu yeah, berbeda dengan regresi. Kalau regresi itu hubungan saling ketergantungan gitu ya, apa namanya, korelasi itu hubungan saling ketergantungan. Jadi maaf, hubungan saling berkaitan. Kalau yang pengaruh regresi itu
ada yang dipengaruhi, ada yang sebagai yang mempengaruhi. Jadi hubungannya cuma satu arah. Bedakan regresi itu, misalkan musim curah hujan itu berpengaruh terhadap produksi, tapi produksi tidak mempengaruhi curah hujan. Hubungannya cuma satu arah. Itu adalah regresi. Kalau korelasi, dia itu hubungan saling keterkaitan. Dua arah ini kayak lupa apa namanya, hubungannya ini dua arah, jadi dia saling saling mempengaruhi, saling berkaitan. Ini jadi satu, gini ya saya gambarkan ya. Jadi Y ini mempengaruhi X, X juga mempengaruhi Y. Jadi muter terus. Ini hubungannya dikategorikan dua arah. Kalau regresi dia cuma satu arah saja. Ini X, ini Y misalkan. Ini regresi. Nah, ini saja, cuma satu saja. Ini regresi. Nah, ada banyak lagi nanti X1, X2, X3, jadi yang mempengaruhi Y. Semacam ini. Tapi Y tidak mempengaruhi ini. Ini namanya dependent. Ini independent. Independennya itu yang dependent itu yang dipengaruhi. Independent itu yang berdiri sendiri. Independent. Jadi tidak ada faktor luar yang mempengaruhi dia. Kalau yang korelasi itu ya variabel X dan variabel Y ini dua arah hubungannya. Ini mempengaruhi X, yang X juga mempengaruhi Y. Ingat-ingat, jangan sampai kebalik. Dan rumusnya juga berbeda nanti. Ini ya, kalau di mana korelasi nanti ada nilai korelasinya, kemudian menetapkan positif atau negatif, terus hubungannya kuat apa lemah. Itu saja kalau korelasi. Kalau regresi, dia nanti ada uji T, kemudian ada uji F, nanti ada adjusted R square-nya. Nah, ini kalau regresi. Kalau korelasi nanti ya cukup nilai korelasinya, P-nya, nilai korelasi, kemudian hubungannya positif apa negatif, itu saja interpretasinya. Kemudian hubungannya itu lemah apa kuat, itu saja. Lemah atau kuat. Ingat-ingat. Kalau uji T itu kalau diregresi itu di pertemuan berikutnya saya sampaikan nanti terkait secara parsial hubung, pengaruhnya bagaimana. Pengaruhnya secara simultan bersamaan X1, 2, 3, 4, 5 itu terhadap Y itu bagaimana. Kemudian model itu seberapa besar mempengaruhi independen, mempengaruhi dependen, faktor-faktor lainnya yang berpengaruh di luar model berapa. Nah, itu regresi. Ciri khasnya semacam itu. Kalau rekorelasi cukup hanya itu saja. Jadi adakah pengaruh kedua ini? Misalkan ini saya contohkan advertising nih, iklan. Iklan terhadap penerimaan. Penerimaan perusahaan, penjualan gitu ya, penerimaan. Ketika iklannya mau ditingkatkan, maka penerimaannya juga akan meningkat. Karena penerimaannya meningkat, juga dia akan mampu untuk meningkatkan iklan juga. Nah, macam itu. Jadi ketika iklannya ditingkatkan, ada investasi awal gitu ya, diplotkan di iklan gitu ya. Iklan harapannya biar penerimaan perusahaan semakin tinggi. Karena dampaknya penerimaan perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan akan semakin mampu ada kecukupan untuk mengeposkan iklan gitu ya. Oh, mau memberikan iklan lagi. Oh, akhirnya karena penerimaan tinggi, maka iklannya juga akan tinggi. Karena iklannya tinggi juga berpengaruh pada penerimaan. Kan naik lagi. Nah, semacam itu hubungannya korelasi. Itu ya, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Kemudian kovarian dan korelasi. Kovarian itu merupakan ukuran dalam korelasi. Saya sampaikan sekilas tadi ada varian, standar deviasi. Nah, rumus-rumusnya setelah ini kita praktekkan bersama. Varian itu ya kita di penyebarannya, sebarannya. Jadi variannya itu kalau variannya kecil berarti data itu ya
semakin berdekatan satu sama lain. Tapi misalkan nilai apa namanya? Nilai nilai UAS misalkan nilai UAS statistika itu berkisar antara 60 sampai 70 saja. Berarti ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70. Itu variannya kecil misalkan. Lebih kecil dibandingkan dengan varian yang nilai antara 40 sampai 100. Nah, itu kan lebih bervariasi. Nah, itu seperti itu maksudnya, variannya. Kemudian ada kovarian. Kovarian itu adalah untuk mengukur korelasi ini. Nah, selain ini kita praktekkan cara menghitungnya. Nah, kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi itu adalah berapa sih jumlah angka-angka yang beda itu, berapa banyak. Gitu. Berarti otomatis kalau standar deviasi itu adalah akar dari kuadrat varian, maka otomatis nilainya lebih kecil. Jadi nilai standar deviasi itu lebih kecil daripada nilai varian dari suatu kondisi tertentu. Ya. Nah, rumus untuk korelasi itu seperti ini. Kovarian XY. Kovarian itu untuk mengukur hubungan. Jadi adakah hubungan X dengan hubungan Y? Nah, salah satunya indikator yang digunakan, apa namanya, alat ukur yang digunakan dalam korelasi adalah kovarian itu. Kovarian itu untuk mengukur hubungan, keterkaitan antara X dan Y, atau antara variabel X1 dengan variabel X2, misalkan. Kemudian dibagi dengan akar varian X dikali dengan varian Y. Ini nanti kita praktekkan cara menghitung manual varian X-nya bagaimana, kovariannya seperti apa, gitu. Harapan saya nanti tugasnya seperti itu, teman-teman bisa menghitung cara-cara manual bagaimana menghitung korelasi. Jadi tidak hanya fasih dengan alat analisis saja, teman-teman harus paham diperolehnya sebenarnya dari apa. Itu ya. Selanjutnya ini model regresi. Nah, bedanya nih pengertian korelasi dan regresi. Nah, ini sama-sama digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel variabel ekonomi, misal X dan Y. Cuman bedanya tadi, kalau kalau regresi itu adalah pengaruh pengaruh hubung hubungannya satu arah saja, pengaruh X1 terhadap Y. Kata kuncinya ini saja. Kata kuncinya kalau regresi pengaruh titik, pengaruh. Kalau korelasi hubungan. Sehingga hubungannya itu ada dua arah. X1 apakah berkaitan dengan X2. Itu. Kemudian korelasi itu mengukur derajat hubungan antara dua atau lebih. Jadi tidak hanya dua variabel saja, bisa lebih dari dua variabel. Kemudian hubungan antara dua variabel itu bisa bentuk linear, bisa non-linear, bisa positif, bisa negatif. Contohnya seperti ini. Nah, korelasi linear itu berarti dia, kalau di matematika ekonomi dulu kan seperti ini. Sudah ada linear ya, lurus seperti ini. Kalau dia non-linear, dia bentuknya semacam ini. Ini bentuk kuadrat. Kalau bentuk kubik ya bisa juga semacam ini, lakukan kayak gini atau lakukan semacam ini, seperti ini. Ini berpangkat 3 kub. Kalau yang dua ini berarti berpangkat 2 kuadrat. Ini di matematika ekonomi sudah. Ini namanya korelasi linear, ini non-linear. Non-linear kan bisa berbentuk elips, bisa berbentuk parabola, bisa berbentuk kuadrat, bentuk kubik, dan semacam itu. Ini contohnya adalah kuadrat. Kemudian korelasi positif. Korelasi positif dia searah semacam ini. Kalau positif berarti ketika Y-nya naik, maka X-nya juga naik. Nah, ini kan seperti ini. Ini kan misalkan 2, ini 3. Ketika 2 ini naik ke 3, maka titik-titiknya akan naik juga. Ini jadi 5 misalkan. Nah, ketika yang satu naik, maka yang satunya juga akan naik. Ini positif, korelasi positif. Kalau korelasi negatif, berarti dia kurvanya semacam ini. Berarti dia berlawanan. Nah, ketika Y-nya naik,
Misalkan ini Y-nya 2, naik ke 3, ini 4, ini 5. Misalkan. Nah, dari 2 ke 3, yang semulanya 2, Y-nya 2, itu X-nya 5. Tapi ketika Y-nya naik 1, jadi 3, itu X-nya jadi, ini berapa tadi? 2. Nah, jadi turun, dari 5 turun ke 2, yang satunya naik, dari 2 naik ke 3. Nah, itu namanya korelasi negatif. Nanti yang kita interpretasikan dari hasilnya adalah itu. Nilainya berapa? Signifikan atau tidak? Pertama, signifikan atau tidaknya dulu. Taraf kesalahannya berapa persen? Misalkan kurang dari 0,05%. Jadi dia diterima H1-nya, H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah ada korelasi. Ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Nah, hubungannya nilainya berapa? Misalkan nilainya 0,9. Nah, kalau 0,9 mendekati 1, artinya dia hubungannya sangat kuat. Dan nilainya adalah positif. Kita yang perlu diperhatikan itu. Tandanya, nilainya kuat atau lemah, dan signifikansinya. Ingat-ingat 3 poin itu. Itu yang terkait korelasinya. Saya lanjutkan. Koefisien korelasi ini memiliki nilai berkisar min 1 sampai 1. Jadi nilai korelasi nantinya hasilnya adalah ini, min 1 sampai dengan 1. Ini ada nilai 0, min 1, min 1. Ini ya, min 0. Nanti nilainya korelasi itu berkisar min 1 sampai dengan 1. Kalau nilainya itu mendekati 0, itu berarti dia posisinya sangat lemah. Di sini itu sangat lemah. Sangat lemah. Kalau 0, 0 persis sama dengan 0, sama dengan 0 persis, berarti dia tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Kalau dia nilainya 0, misalkan di sini 0,1 ya, 0,1. Berarti dia ada hubungan, tapi hubungannya itu sangat lemah. Hubungannya sangat lemah dan posisinya dia positif di sini. Berarti hubungannya positif. X1, ketika X1 naik, maka Y-nya akan naik. Sama-sama pengaruhnya positif. Ketika X-nya turun, maka Y-nya akan turun. Bisa dipahami ya? Dan nilainya dan nilainya rendah. Mendekati 0 itu sangat lemah. Kalau dia posisinya di sini misalkan 0,2. Nah, ini kan tanda negatif di sini. Berarti ada hubungan negatif antara X dengan Y. Jadi ketika X-nya naik, maka Y-nya turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika X-nya turun, maka Y-nya akan naik. Itu. Tanda ini adalah makna dari berlawanan. Kalau plus ini searah. Susah nulis dengan mouse. Nah, anggap bagus ini, plus ini. Nah. Kemudian kalau dia nilai mendekati 1, itu berarti sangat kuat. Nah, ingat-ingat ya, nilainya mendekati 1 sangat kuat hubungannya. Itu poin yang perlu diperhatikan untuk menginterpretasikan. Kemudian, bila yang diduga adalah koefisien korelasi sampel, maka rumusnya ini. Nah, ya sama. Ada kovarian. Ini maksudnya adalah kovarian. Sigma dari X1 min X bar. X bar-nya ini adalah rata-rata. XI-nya ini adalah data dari persatuan. Setelah ini kita praktekkan. Misalkan data Y1 ini ya, data masing-masing satu persatuan orang itu berapa? 30 misalkan. Kemudian rata-ratanya berapa? 50 dikurangi 50. Nanti di total dikalikan dulu baru di total kemudian baru dibagi dengan akar dari sigma ini varian x ini adalah varian y. Selanjutnya pengujian korelasi ini hipotesisnya sama seperti ini. H0 kayak yang saya sampaikan tadi. H0 berarti ya tidak ada hubungan. Jadi koefisien korelasinya itu sama dengan 0.
tidak ada hubungan. H0. Kalau H1 atau HA, koefisien korelasinya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Atau tidak, atau berarti tidak ada korelasi. Gitu. Ini adalah pengujian untuk perumusan formulanya tadi. Untuk hipotesis, perumusan formula hipotesis. Kita lanjutkan. Nah, pengujian UJT ini digunakan untuk signifikansinya, cara menghitungnya ini signifikansinya. Signifikan atau tidak. R-nya ini dari derajat korelasinya. Nah, N ini adalah datanya, jumlah datanya dikurangi dengan 2 pada 2 variabel. Terus akar 1 min R pangkat 2, nanti ketemu berapa. Signifikan atau tidak dibandingkan dengan taraf kesalahannya. Atau bisa dibandingkan dengan T. Kalau diketahui T tabel, maka yang perlu kita cari adalah T hitung. Atau bisa kita lihat signifikansinya berapa. Lebih dari 0,05 ataukah kurang dari 0,05. Semacam itu. Selanjutnya, beberapa catatan ini tentang R ini korelasinya. Secara empiris, hampir tidak pernah ditemukan korelasi sempurna. Jadi korelasi yang nilainya 1 atau min 1 itu jarang, jarang ada. Artinya sangat, sangat ya, tidak sangat kuat lagi, artinya sempurna. Sempurna korelasinya, itu jarang ditemui. Kemudian nilai R yang mendekati 0 itu menunjukkan derajat yang hubungan lemah. Itu saya sampaikan tadi. Nilainya mendekati 0 itu berarti derajat hubungannya lemah. Kalau yang mendekati 1 berarti hubungannya sangat kuat. Korelasi R merupakan estimasi sampel terhadap koefisien korelasi populasi. Kalau populasi korelasi populasinya seluruh datanya itu dilambangkan dengan rho semacam ini, lambang P seperti ini rho. Kemudian kalau sampel itu dilambangkan R kecil semacam ini. R kecil mengandung error sehingga perlu diuji reliabilitas. Nah, jadi kalau populasi keseluruhan kan kemungkinan besar kan ya semua dia analisis, jadi kemungkinan besar tingkat kesalahan untuk itu tidak ada. Kemudian kalau sampel kan otomatis diambil beberapa. Nah, perlu diuji benarkah beberapa itu sudah mewakili dari populasi. Semacam itu. Ini contohnya nih. Contoh korelasi parametrik data rasio konsumsi dan income. Kita pengen mengetahui hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Apakah semakin besar pendapatan, konsumsinya semakin tinggi? Apakah juga konsumsinya semakin tinggi, maka akan berpengaruh kepada pendapatan? Nah, itu. Kalau di statistika parametrik, parametrik kemarin di semester berapa namanya? 2 ya. Itu kan terkait data interval, data rasio. Maka dia menggunakan korelasi persan. Ini. Kalau data itu bersifat non-parametrik, data berbentuk ordinal, dia menggunakan rank Spearman. Ini. Kalau di SPSS tinggal centang ininya saja. Itu berbeda tergantung datanya. Jangan kebalik. Data ini kan sudah jelas data rasio. Data yang mutlak, data yang absolut, data yang sudah benar-benar income, ya sudah income-nya adalah 5 juta, ya 5 juta itu. Itu adalah bentuk data rasio. Maka yang perlu kita centang, kita analisis menggunakan rumus-rumus Rank Spearman. Persen. Kalau data yang berbentuk bertingkat, sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas, empat skala misalnya semacam itu yang kita analisis adalah Rank Spearman ini. Rumusnya berbeda. Itu ya. Saya sampaikan setelahnya ada rumus-rumusnya di PDF. Nah, ini contohnya. Hasilnya konsumsi dan income. N-nya ini adalah jumlah data. Data yang kita amati adalah 10 data. 10 orang misalnya. 10 responden. Kemudian signifikansinya yang perlu kita lihat ini. Signifikansinya pakai two tail. Jadi dia pakai yang dua arah tadi.
two side apa tadi itu dua arah. Nah, detail ini jadi kita coba cermati ini adalah 0,000 artinya berarti H1 diterima, HA0-nya ditolak. H1 diterima berarti ada hubungan. Taraf kesalahannya adalah di bawah 5% atau di bawah 1%. Ini 0,000. Ini kalau pakai SPSS ini sebenarnya tidak mutlak 0,000. Pasti ada 0,0001 berapa gitu. Cuman kalau di SPSS itu seperti ini. Ada alat analisis lain namanya CASP. CASP itu dijelaskan, apa ditampilkan nilainya tidak akan mutlak 0,00 seperti ini. Kira 0,0012 berapa misalkan semacam itu masih pasti ada. Nah itu. Nah itu apa namanya? Alat analisis yang berbeda. Tapi kesimpulannya ya sama. Di sini kurang dari 1%, maka kita simpulkan bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan, korelasinya yang signifikan antara konsumsi dan income. Nah, nilainya berapa? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada bintang 2 ini. Artinya dia pada taraf level kesalahan. Nah, ini bintang 2 yaitu 0,01. Artinya taraf kesalahannya adalah 1%. Level kesalahan yang kita tetapkan adalah 1%. Nah, berhubung ini lebih kecil daripada taraf kesalahan, kesalahannya kecil sekali, kurang dari 1%, maka kita terima terdapat hubungan. Nilainya berapa? Nilainya adalah 0,981. Nah, 0,8. Berarti 98,1%. Artinya, berarti terdapat korelasi yang signifikan antara konsumsi dan income, dan hubungannya adalah positif yang sangat kuat. Nah, hubungannya positif dan positif yang sangat kuat. Itu bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Sebentar ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Saya bisa dipahami ya, nanti kalau bingung ditanyakan saja. Sudah jam berapa? 8 menit. Sebentar ya. Lanjutkan ini setelah ini lah. Oh iya, ada yang tanya? Sepertinya ada tadi. Tidak ada. Lanjut ya. Dan ini saya praktekkan di Excel. Cara menghitung manual. Nanti di praktikum langsung di SPSS itu saja. Tidak menghitung manual. Nah, contoh yang kedua ini terkait non-parametrik, korelasi non-parametrik tingkat loyalitas karyawan. Nah, ini kan nilai ada tingkatan, nilai tingkatan semacam itu ya, tingkat loyalitas berapa loyal, nilainya berapa, dikasih range indikator berapa. Nah, itu dia berbeda. Nanti dia tidak menggunakan korelasi persen, tapi dia menggunakan non-parametric correlation, ada namanya rank Spearman atau Spearman seru. Ini beda macam itu. Nah, ini bedanya korelasi. Korelasi ini saya sampaikan sudah tadi. Ada jenis-jenisnya. Nah, sebelum masuk ke jenis, saya sampaikan ini. Seberapa sih nilai sangat dikatakan sangat kuat, sangat lemah, cukup kuat, kuat sekali. Nah, itu ini. Dan ini pun berbeda-beda. Ada yang skalanya berapa sampai berapa itu. Ya, kalau teman-teman mau menganalisis hal ini, cantumkan saja sumbernya, menurut siapa gitu. Nah, salah satu contohnya ini saya contohkan. Kalau nilainya nanti nilai korelasinya nilainya 0 berarti tidak ada korelasi.
kalau dia nilainya 0 sampai 0,2 berarti korelasinya sangat rendah, sangat lemah. Tergantung ya nanti nilainya ini 0, misalkan 0,1 plus atau minus. Berarti kalau minus ya berarti hubungannya negatif yang sangat lemah, sangat 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 rendah atau lemah sekali. Kalau positif berarti hubungannya terdapat hubungan positif yang sangat lemah. Nah, semacam itu. Ini kalau range nilainya 0 sampai 0,2. Jadi kalau menemui lagi antara 0,04 itu dikatakan sangat lemah, enggak masalah. Jangan bingung, itu menurut versi siapa, bukunya siapa. Itu juga boleh. Yang ini 0 sampai 0,2 ini dikategorikan sangat lemah. Kemudian 0,2 sampai 0,4 ini lemah, lemah saja. Terdapat korelasi tapi lemah. Yang ini sangat lemah. Kemudian 0,4 sampai 7 ini korelasinya cukup. 0,7 sampai 0,9 korelasi sangat kuat, sangat tinggi, sangat kuat dia korelasinya. 0,9 sampai 1 ini korelasinya sangat tinggi, sangat 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 kuat atau kurang dari 1 nih. 0,9 sampai kurang dari 1 korelasi sangat tinggi. Kalau 1 berarti korelasi sempurna. Ini tadi yang 1 ini jarang ditemui. Nah, itu ya. Ini bisa terjadi karena bisa juga tidak ada korelasi. Yang ini ya antara ini juga pasti sering terjadi juga. Nah, semacam itu. Itu ya. Kemudian jenis-jenis korelasi. Ada korelasi persen. Korelasi persen itu digunakan pada data interval dan rasio. Ini rumusnya semacam ini. Karena ekonometrika yang kita pelajari adalah fokus pada parametrik terkait data rasio, terkait data interval. Karena kaitannya dengan teori-teori ekonomi, itu kaitannya dengan data rasio. Kebanyakan mengarah ke sana. Sehingga rumus yang kita gunakan untuk di ekonometrika semacam ini. Kalau di non-parametrik itu sudah saya sampaikan di pertemuan berikut sebelumnya, ada korelasi rang Sperman. Nah, ini rumusnya ini, kalau yang persen. Kovarian dibagi dengan akar varian X kali varian Y. Gitu. Kalau rang Sperman ini untuk data yang bertingkat, data ranking, data ordinal. Dia itu rumusnya semacam ini. Kemudian untuk korelasi kontingensi ini digunakan pada data nominal. Data nominal itu yang kemarin, yang laki-laki, perempuan, yang data termasuk parametrik, non-parametrik. Non-parametrik. Yang pria 1, perempuan 2 misalkan, tapi 2 tidak berarti lebih besar daripada 1. Itu sebagai kode saja. Nah, sebagai simbol. Nah, itu ini rumusnya berbeda lagi. Ini di statistika non-parametrik. Kalau yang ini di statistika parametrik atau di ekonometrika juga dibahas terkait ini juga. Ini kemudian ini ada koefisien penentunya ini. Ini rumusnya semacam ini. Selain kita perkirakan aja. Kayak taraf kesalahannya, taraf signifikansinya itu. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Pak. Ya. Nanti untuk matkul ini kita ada offline-nya enggak, Pak? Kalau arahan dari pimpinan ada minimal 2 kali offline, maksimal 4 kali offline dalam satu mata kuliah. Itu yang diarahkan pimpinan. Jadi saya nanti offline-nya nunggu teman-teman pas praktikum sudah jalan saja. Jadi artinya sudah mulai menetap beberapa, misalkan ngekos berapa bulan gitu saja. Misalnya, saya nggak tahu teknisnya seperti apa teman-teman nanti. Misalkan sudah mulai masuk praktikum, kan otomatis teman-teman standby di Malang. Nah, itu waktu itu nanti akan saya luringkan. Cuma ya minimal 2 kali pertemuan saja lah, nggak banyak-banyak kok. Dan itu nanti nggak semua. Jadi yang pas standby di Malang siapa gitu saja ya. Nanti saya data siapa yang tersedia hadir, beberapa saja yang luring. Nanti yang lainnya daring itu nanti akan menyimak, saya pasang Zoom gitu ya.
saya pasang kamera biar teman-teman yang tidak luring bisa menyimak, mengikuti materi bersama gitu melalui via Zoom. Seperti itu ya, Irma. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Nanti saya buatkan. Berarti untuk praktikum semua harus hadir, Pak, ya? Untuk praktikum semua harus hadir. Kalau praktikum, nanti yang mengatur jadwalnya dari lab, Jovina. Jadi, enggak semua. Satu, misalkan minggu pertama nih ya, paling cuma berapa ya? Setengahnya lah. Setengah kelas kecil. Mungkin berapa? 10-15 paling lah ya. 10-15 yang hadir, yang sisanya menyimak online. Jadi dua arah, apa ya, Man? Bukan dua arah, apa? Polisinkronus. Jadi ada yang daring, ada yang luring. Jadi luring 15 misalkan. Yang luring 15, sisanya daring. Kemudian di rolling minggu depannya siapa lagi yang luring, sisanya nanti daring. Semacam itu. Kalau di praktikum 6 kali sepertinya, 6 kali luring. Tapi jatah satu mahasiswa itu paling 3 kali luring saja. Jadi misalkan nih, setengahnya daring, setengahnya luring. Yang luring di minggu pertama, kemudian yang daring di minggu pertama itu ya. Kemudian di luring di minggu kedua, yang semulanya di minggu pertama dia daring, maka dia jadi luring. Dibalik lagi. Minggu berikutnya dibalik lagi. Jadi dalam 6 pertemuan luring itu, Pak, nantinya satu mahasiswa itu dapat jatah luring 3 kali saja. 3 kali. Selebihnya daring, kemudian dibalik lagi. Itu karena itu diwajibkan dari pimpinan. Kami juga gimana ya? Ya mengikuti saja. Jadi ya dibuat teknis seperti itu. Jadi mahasiswa yang penting ada kegiatan luring di dalam kampus secara setidaknya 6 pertemuan itu, yang sisanya nanti daring semua. Misalkan ada 10 pertemuan atau berapa gitu ya, 10, 4 kali pertemuannya itu daring semua serentak. Mungkin pas mendekati lebaran atau pas puasaan gitu ya. Harapannya ya nanti mendekati Ramadan itu ya teman-teman nggak ada yang luring, maksudnya sudah bisa pulang kampung dengan tenang gitu ya, di rumah gitu. Nah pokoknya satu mahasiswa dapat jatah 1-3 pertemuan luring. Ya siap-siap saja nanti yang mengatur untuk teknis siapa sajanya yang hadir di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua siapa, tiga siapa, itu nanti lab semua yang mengatur. Bu Vila nanti yang mengatur. Instruktur nanti tinggal masuk saja, tinggal menyampaikan. Kalau ini kemarin ada requirement asisten lab, entah nanti dapat plot asisten lab atau tidak di ekonometrika, saya kurang tahu juga. Nah itu misalkan nggak ada ya, berarti nanti instrukturnya saja yang masuk untuk mendampingi teman-teman. Itu ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama, Jovina. Saya bukakan sebentar saja ini, sebentar lagi. Kemudian lanjut tugas nanti sampai jam selesai. Tugasnya nggak susah, nggak berat kok. Ya tugasnya ya fungsinya untuk apa namanya, biar teman-teman paham apa yang saya sampaikan, kemudian mempraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, meskipun paham secara teori, paling 2-3 hari nanti lupa. Khawatirnya itu, biar dipraktekkan, biar nggak lupa. Kalau setidaknya sudah dipraktekkan, pernah, oh saya masih ingat, sudah pernah mengerjakan ini. Mana ini sebentar. Simulasi. Ini cara menghitung korelasi secara manualnya. Bisa dilihat ya, ini ya, di Excel ya. Ini contoh soalnya nih. Contohnya adalah tahun
1900 sampai 2009 sudah bisa dilihat di Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini contohnya adalah biaya iklan advertising ini X1. Kemudian revenue ini adalah penerimaannya. Kita pengen menganalisis korelasi. Apakah ada hubungan biaya iklan dengan penerimaan perusahaan? Nah, konsepnya untuk menghitungnya semacam ini. Nanti sehingga kita peroleh korelasinya ini. Kalau teman-teman menghitung di SPSS kan enak, tinggal masukkan data, input, kemudian klik analyze, kemudian pilih correlation, kemudian masukkan variabel X dan Y-nya, kemudian oke, tinggal keluar nilainya langsung dalam bentuk tadi di PPT yang saya tampilkan di tadi. Sini langsung keluar semacam itu. Tapi teman-teman harus paham filosofinya itu sebenarnya diperoleh dari apa. Nah, rumusnya ini. Kovarian sama dengan akar dari varian X dan varian dikali dengan varian Y. Nah, tinggal kita rumuskan saja, nanti kita hitung, saya bukakan yang belum ada hitung-hitungannya saja. Sehingga kita bisa mengerjakan bersama-sama. Nah, ini ya. Ini adalah rumusnya. Ya, kita tinggal masuk, sebenarnya ya mudah, tinggal kita masukkan aja. Ini data iklan, data penerimaan. Ini mau kita korelasikan. Ini X1, ini X2. Itu ini X2-nya. Kemudian tinggal kita lihat saja rumusnya. Ini adalah satuan XI-nya. Ini XI-nya. Si di tahun ini di tahun ini dan seterusnya. Itu namanya XI. Ya, datanya itu adalah XI. Sekian data itu XI-nya. Kemudian bentar. Itu bisa saya edit. Ini YI. Kemudian ini yang perlu kita cari lagi adalah X bar. Kalau populasi, lambangnya populasi, rata-rata itu adalah mu. Mu itu yang seperti ini. Nah, tahu ya? Itu mu, itu rata-rata secara populasi. Kalau rata-rata sampel, ini kan sampel. Rata-rata sampel itu dia dilambangkan X bar semacam ini. Atau Y bar. Tergantung mau bentuknya apa. X, misalnya X1 bar. Bar ini adalah rata-ratanya. Lambangnya, penulisan lambangnya semacam itu. Itu yang sering kita jumpai nantinya. X bar. Jadi tinggal mengkurangkan saja antara 90 dikurangi dengan rata-ratanya berapa. Y-nya juga demikian. Berarti yang kita perlu cari adalah ini sum-nya, ini average-nya, mean-nya, atau rata-ratanya. Ini rata-ratanya ini. Tinggal di sini saja kita rumuskan. Berarti 90 dikurangi dengan ya, dikurangi dengan ini rata-ratanya tadi kan ya. Nah, min seterusnya. Ini juga demikian. Ini dikurangi dengan rata-ratanya ini. Nah, kalau mau mengunci angka ini, biar teman-teman bisa narik ke bawah tanpa menghitung satu-satu, misalkan ini. Nah, tetap di sini, dikunci aja, pakai ya kayak biasanya pakai F4 itu. Ini kan gini. Nah, yang dikunci ya berarti yang ini ya. Nah, maksud saya paham ya? Ini kan kalau teman-teman nggak mengunci itu, otomatis ditarik ke bawah kan, nanti di bawahnya lagi gitu kan. Paham ya maksud saya? Iya. Nah,
itu kan teknis saja aplikasi komputer ini. Itu biar enggak usah ngitung satu-satu. Nah, ini seperti ini sudah kita peroleh XI min X bar-nya. XI min X bar. Ini lambangnya saya belum nyari satu-satu, saya tulis bar gini aja ya, paham ya maksudnya ini ya, X bar itu aja. Nah, ini kemudian yang perlu kita cari lagi yang YI min Y bar-nya. Berarti sama dengan Y-nya ini. Nah, sebentar. Y-nya ini. Bentar ini. Y ini dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya ini. Nah, kita kunci F4. Tinggal tarik ke bawah. Ini benar rata-rata ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Ini adalah YI min Y bar. Kemudian, yang dihitung adalah sigma dari pengkalian ini. Dikalikan ini. Berarti ini perlu dikali ini. Berarti sama dengan XI min X bar dikalikan dengan YI min X bar. Dikali dengan sampingnya. Kita kalikan. Kemudian kita tarik ya, sama semua ini sama. Kemudian yang dicari adalah sigmanya, jumlahnya. Berarti sigmanya di sini. Sama dengan sum semuanya. Temu hasilnya ini. Ini yang atas sudah kita peroleh. Kemudian lanjut yang untuk mencari yang kedua, yang bawah ini. XI min X bar pangkat 2. Berarti kita pangkatkan. Ini XI min X bar pangkat 2. Ini pangkatnya itu berarti gini, pangkat 2. Min kali min kan otomatis jadi plus. Ini juga sama sampai sini. Yang YI min Y bar-nya juga dipangkatkan 2. Jadi ini mana ini dipangkatkan 2. Kemudian kita tarik ke bawah. Temulah hasilnya itu. Kemudian langkah untuk mencari ya tinggal kita masukkan saja. Berarti tadi adalah ini kan sudah dikalikan sigmanya di bawah tadi ya, maaf. Ini dibagi dengan akar. Berarti dalam kurung XI min X bar pangkat 2-nya tadi mana? Jumlahnya ya, ini di sini. Oh, belum saya tulis. Sini masih kosong sebentar. Bentar kita selesaikan dulu ini. Berarti kan dicari ini sigmanya. Sigma berarti ini, nah, kita tarik aja. Nah, ini adalah sigmanya. Jumlahnya, sumnya. Ini sumnya juga. Tinggal kita masukkan di sini korelasi, nilai korelasinya. Sama dengan tadi ini dibagi dengan akar dari jumlah ini dikali dengan sampingnya, tutup kurung, akar berarti lambangnya bagaimana, pangkat setengah, akar kan sama dengan kali 0,5 toh, pangkat 0,5 toh, setengah 0,5. Nah, ini adalah nilai korelasinya. Itu adalah sebenarnya kalau teman-teman menggunakan alat analisis SPSS atau alat analisis lainnya kan mudah, tinggal keluar. Tapi sejatinya untuk menghitungnya itu ya rumusnya seperti itu. Rentetan menghitungnya itu caranya itu tadi. Diperoleh dari pengurangan dari data dengan X rata-ratanya, juga demikian yang satunya juga, sehingga dikaitkan antara keduanya kovariannya ini dengan varian masing-masing. Ketemulah ini.
Kalau di hasilnya 0,98 ini artinya apa korelasinya? Sangat kuat. Sangat kuat, Pak. Soalnya lebih dari 0,05. Dan positif. Dan positif, Pak. Benar. Nah, jadi poin yang perlu kita cermati adalah ini hubungannya, korelasinya sangat kuat dan positif. Kemudian kita lihat lagi, itu dia signifikan atau tidak. Nah, itu ya. Kalau taraf kesalahannya dia pakai berapa persen? 0,05 berarti harus dia taraf kesalahannya di bawah 0,05. Kalau pakai 10% enggak masalah. Berarti dia taraf kesalahannya harus di bawah 0,1%, 10%. 0,1 atau 10%. Nah, itu. Nah, ini caranya semacam itu. Nah, saya tampilkan satu ini. Oke. Kok buka ini? Excel. Sebentar. Nah, ini. Itu ya, hasilnya itu tadi. Kalau menghitung meannya ya berarti ini per masing-masing X sama Y-nya ini ya, bisa meannya rata-ratanya itu variannya ini ya. Rumusnya bisa kita peroleh dari ini. XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan N. N-nya adalah jumlah datanya. Nah, nilainya adalah variannya ini. 885. Itu adalah sebarannya, sebaran datanya, variasinya sebanyak itu. Dari sekian ini. Dari data iklan ini, dari 90 sampai 100 berapa itu tersebar sebanyak 885 sebarannya. Kemudian standar deviasi ini adalah rumusnya tinggal varian diakarkan saja. Varian ini itu masih sebenarnya masih pangkat 2. S pangkat 2 itu rumusnya varian. Tapi bagaimana kita menghilangkan pangkatnya, S pangkat 2 itu, maka kita akarkan. Maka jadilah standar deviasi ini. Standar deviasi ini untuk menghitung berapa sih variasi apa namanya jumlah berbeda dengan berapa jumlah yang berbeda antar data itu. Berapa jumlah yang berbeda antar data itu standar deviasinya. Simpangan bakunya berapa? Istilah bahasa Indonesianya simpangan baku. Kalau bahasa Inggrisnya standar deviasi. Deviation standard. Ini. Yang ini juga demikian, carinya juga seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau menghitung, bisa kan ya? Insya Allah. Insya Allah bisa. Selanjutnya, tugas kelompok apa enggak ya? Ini sampai jam 9:30. Sebenarnya saya pengen teman-teman bisa menghitung ini. Coba diskusikan satu kelompok ya, satu kelompok per kelompok ya. Satu kelas berapa mahasiswa? 39, Pak. 39 ya. Dibagi berapa? Tiga mahasiswa per kelompok. Enggak apa-apa ya. Satu kelompok 3 anak gitu. Satu kelompok 3 anak. Satu kelompok 3 mahasiswa. Nanti ini saya beri contoh soal yang itu tadi. Teman-teman bisa menganalisis sendiri. Usahakan ya, jangan contekan antar kelompok. Ini gimana ya? Enggak, jangan sampai kemudian contek-contekan. Saya kasih ini sama. Cuman biar teman-teman saling belajar bersama. Bagaimana? Dipraktekan saja. Ya, saya nilai. Cuman kemudian jangan copy-paste dari temannya ya. Ini biar teman-teman bisa cara menghitung sendiri itu bisa bagaimana caranya untuk memperoleh itu. Gitu ya. Itu secara kelompok saja. Kemudian review satu jurnal per kelompok, tugas kelompok saja enggak apa-apa. Satu jurnal, satu artikel, maaf. Bedanya jurnal dengan artikel. Jurnal itu sekumpulan artikel, kalau artikel itu satuan.
satu artikel saja, satu artikel saja, review tentang analisis korelasi, singkat saja. Nanti nggak perlu semua, nggak perlu panjang lebar dari latar belakang, dan cukup hasilnya saja, nggak banyak, paling cuma 5 menit mengerjakan selesai. Coba amati nanti dari awal yang tadi, cara-cara menyusunnya, formula hipotesisnya seperti apa, satu. Kemudian tingkat taraf signifikansinya berapa, dia pakai berapa di artikel itu. Kemudian ketiga, setelah ini saya buatkan Google Form saja. Yang ketiga, tapi diingat-ingat yang saya arahkan ini. Yang ketiga, kriterianya bagaimana, kemudian analisisnya dia apa, otomatis kan pakai korelasi. Nanti berarti korelasi, tentang korelasi, analisisnya korelasi. Kemudian usahakan korelasi yang parametrik, karena kaitannya dengan mata kuliah ekonometrika. Yang analisis, keempat analisis itu ya. Kemudian yang kelima terkait kesimpulannya, bagaimana hasilnya. Hasilnya itu seperti apa? Korelasinya berapa? 0,8 misalkan. 0,8 itu artinya apa? Interpretasinya apa? Signifikansinya bagaimana? Itu saja yang direview. Kelompok tidak individu. Kelompok satu, satu kelompok tiga mahasiswa. Itu tugasnya itu review artikel dan menganalisis di Excel itu. Nanti dikirim di Google Form. Nah, itu kelompok saja, nanti ditulis nama kelompoknya siapa. Kemudian nanti saya tampilkan pertanyaan itu, ditulis saja, nanti ditulis itu artikelnya siapa. Kemudian dan di terakhir nanti upload Excel-nya itu. Yang penting tujuannya adalah teman-teman bisa paham. Nanti yang satu kelompok itu, misalkan ada satu dua mahasiswa yang belum paham, tanyakan, kita diskusi bersama gitu, teman-teman. Kalau satu kelompok itu nggak paham, tanyakan kelompok lainnya. Tapi jangan tanya kemudian langsung kopas, nggak ada usaha. Yang penting teman-teman, intinya ya kesadaran diri teman-teman, biar teman-teman paham secara pribadi sendiri. Gitu ya. Yang penting tahu cara alur pengerjaannya, baru nanti dikirim. Gitu ya. Sudah nggak ditanyakan, kalau nggak ada saya akhiri. Presensi jangan lupa di SDM. Pengumpulannya, Pak? Pengumpulannya sampai jam 9:30 cukup nggak? Diskusinya kan nanti pakai video call, Pak. Takutnya nggak lama, Pak. Oh, gitu ya. Selain ada kuliah nggak? Ada, Pak. Nanti habis subuh. Oh, ya sudah. Jam, pokoknya hari ini ya, pengumpulannya sampai jam berapa enaknya? Iya, Pak. Yang penting hari ini gitu aja, Pak. Nah, jam berapa malam? Apa, sampai jam 12 malam aja, Pak. Ya. Ya sudah, sampai jam 23.59 ya hari ini. Nah, oke, Pak. Sebenarnya itu enggak lama kok. Butuh waktu paling cuma mentok-mentok paling lama setengah jam. Cuman ya sudah, saya beri kelonggaran sampai jam segitu. Tapi kalau saya cuma khawatir kalau sampai malam takutnya nanti mengganggu kuliah lainnya. Itu saja. Tapi misalkan tidak mengganggu ya enggak apa-apa. Bagaimana? Enggak, Pak. Ya sudah, nanti pengumpulan jam 23.59 saya buatkan Google Form, nanti pengisian perwakilan saja per kelompok. Yang penting nanti ada nama tiga mahasiswa per kelompok itu. Ya, tiga. Misalkan nanti kalau ada lebih beberapa mahasiswa yang tidak dapat kelompok, kalau sudah terbentuk tiga mahasiswa per kelompok itu ya dimasukkan, berarti ada yang tiga, ada yang empat. Misalkan kalau, jadi jangan kemudian empat semua, jangan. Ya tiga dulu, misalkan nanti ada yang tidak kebagian kelompok, ya masuk saja. Ada yang empat, nggak apa-apa. Itu ya, kalau sudah nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Sudah, Pak. Sudah ya, presensinya jangan sampai lupa, isi presensi semua, biar saya nanti nggak ada yang WA saya kemudian memintakan untuk saya klikkan gitu, biar enggak saya buka bolak-balik SDM di online-nya itu. Segera presensi sekarang, jangan sampai lupa. Kemudian pengerjaan
silakan dicicil mulai sekarang, diskusikan. Kelompoknya terserah teman-teman diskusikan sendiri saja ya. Nanti di grup kelas. Kemudian nanti saya share Google Form-nya di grup kelas. Saya akhiri, terima kasih. Clear, sudah nggak ada yang tanya kan? Clear. Clear ya? Ya. Sip. Clear. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.